Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Panel Fishing. Kali ini saya akan memberikan beberapa konten, baik itu di rumpun, bagaimana cara kita mengambil ikan dan bagaimana banyaknya ikan di dalam rumpun. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti channel ini. Check it out. Ikan apa kang? Cuma terong balat teh, cuma terong balat. Oh, yang nama jadi sini nih. Oh, malah diambuk teh ya. Nah, di pokok mak ya, mau palu talasnya mati. Oke, kita akan bujuk di sini mereka. Try. Tolak terlalu besar. Ini strike. Ini ada koki baru. Wah. Jadi bagaimana menurut kalian dengan pemandangan bawah laut rumpun tuna ini? Mungkin kayak seperti di akuarium kan? Jadi tetap ikuti terus video ini, jangan kemana-mana. Jadi dapat anda lihat sekalian bahwasanya kami memotong-motong ikan ini dikarenakan ikan ini kemarin kekurangan es. Jadi kita potong-potong untuk kita buat hamburan di bawah ketika mancing tuna. Jadi kita potong sekecil-kecil mungkin dan kita akan mengisinya di plastik nanti.
Karena ikan yang kita buat hambur ini atau tombalo ini adalah ikan yang sudah tidak segar lagi, kekurangan es. Jadi inilah kebiasaan kami ketika lagi belum ada pekerjaan dan ketika ikan kami sudah full dan kami tidak bisa menambah ikan lagi dikarenakan es kami sudah menipis dan kami akan amprak lagi ke darat untuk menambah es dan menjual hasil ikan tangkapan kami. Oke, tetap ikuti perjalanan kami dan silakan melihat akuarium bawah laut rumpun tuna. Guys, ini strike yang keempat kali ya. Sudah kita lepaskan sudah 3 ekor. Kini kita ikannya lumayan. Wow, mantap, 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 mantap kali. Oke. Ini yang kita gunakan ya. Apa namanya? Ranking-ranking. Ranking-ranking atau pengapi dari pensil atau karet berwarna. Jadi jangan pokok-pokok guys, pokok-pokok guys. Padahal kalau kita lepaskan makanannya mereka kan berkumpul sini guys. Tapi mereka makan pancingan kita, kita lepaskan kembali atau kita masak ini? Masak aja. Oh kita masak. Ini kalau dagingnya kayak daging ayam. Daging ayam ya guys. Kalau dikupas kulitnya kayak daging ayam. Oke. Kita masak dia. Kita tahu usah lepaskan ya. Wow, ini Nafi pak konser bawa ikannya banyak. Oke guys, kesini guys. Wah masih segar-segar. Tapi ya, ini ikannya kita mau apakan ya? Kita sudah bosan makan ikan. Menunya kali ini bikin apa guys? Kita ikan guys. Tumis aja ya, tumis. Tumis kentang boleh. Oke guys, kita hemat dulu guys, kita hemat. Jadi jangan lupa guys, ya masih segar guys. Masih hidup guys, masih hidup guys. Ini guys, pokok-pokok banyak ya guys. Kita akan kurangi. Mati, mambu-ambu. Ayo guys. Di mana basket? Mana guys? Ah, lapar sekali itu. Hey guys, banyak pogo-pogo guys. Sana guys, banyak mereka guys. Ajeos. Ajeos.
Mereka sudah kenyang, jadi sudah mereka tahu itu guys. Mereka akan dipalok. Pokok besar ya, pokok besar. Itu ya, ada DP ini, ada hula. Udah, ayo. Nah itu. Nanggu. Awasi, darat-darati. Oke. Boleh, boleh. Santai dulu. Hehehe, kita palung mereka guys. Karena saking banyaknya ini guys. Kayak kita piara di kolam ya. Tapi kita lepaskan itu tola-tola guys. Kita kasih besarkan dulu ya. Oke, kita rilis kembali. Oke guys. Kita kembalikan ke alamnya. Kami bagi mata apa yang kamu mau hari ini bercak begitu? Kalau angkat kabut ini guys, pogo guys. Kalau kita mau goreng dia kayak begini guys, kayak daging ayam guys, enak banget ini guys. Jangan lupa subscribe. Ada cakalang guys, tapi kita bosan makan cakalang. Bosan makan ekor kuning. Yang ini yang bikin kita tidak bosan makan. Ini paling enak guys, kayak ayam. Kita lihat proses pengupasan ikan pogo. Jangan lupa subscribe di channel ataupun hostel. Oke, begini caranya guys. Mudah banget guys. Bagi pemula mungkin ini terlalu susah, tapi bagi yang sudah ahli ya cepat. Año. Kita kalau mau makan ikan cepat guys. Lihat guys, banyaknya guys. Kayak kita miara di kolam sendiri. Padahal ini hanya di rumpun guys. Banyak mereka guys, banyak. Oke guys, mau suruh palo lagi guys. Sekali lagi kita coba. Oke guys, kita cuci lagi guys. Kita akan goreng. Taburi garam ya guys. Hehehe.
ada hasil guys.